kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas rencana anakku semua. Maaf, karena pada tanggal ini adalah almarhum Bapak Taufik Dimas akan meninggalkan kita bersama tepat 10 tahun. Kita tahu beliau itu orang yang selalu semangat. Keteladanan beliau adalah selalu merangkul, selalu mencari solusi, dan selalu membuat terbuka tangannya untuk menolong siapapun yang membutuhkannya. Dan almarhum telah meninggalkan legasi bagi bangsa ini adalah berjuang bagi tegaknya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan NKRI. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.